Lagi yang Z nak tukar ni guys. Dah pakai sport spring dengan absorber pun masih nak tukar lagi. Jom tengok video Z tukar adjustable harga yang memang marhin untuk kita dan test adjustable yang baru ni. Auk. Alright, jom kita pergi ke next lokasi. Betul. Aku macam bila aku tengok kan, bila pakai rim baru ni, okey, dia nampak besar terkeluar. Tapi dia nampak macam tak betul lowot. Kalau belakang ni aku dapat lowotkan lagi. Dapat satu jari kan. Memang cun ni, mantap ni. Ini dah okey dah ni Zik. Kalau ikutkan kau nak lowot sikit kan. Nak lowot sikit. Kau lowot, kau tukar sport spring ni lah. Sport spring lain lah. 4 flat ke? Sport spring lain. Tapi tak best kalau dia punya feel tu tak boleh nak tukar-tukar. Aku rasa kena pakai adjustable juga lah. Kau sebelum ni kau janji dengan aku apa? Sebelum ni kau pakai HWL adjustable, betul tak? Lepas tu kau sekarang kau tukar ke sport spring airbag dan juga Zobel KYB RS Ultra. Betul. Kau kata kat aku ini adalah yang terakhir. Kau kata kau nak pakai sebab dia dah sedap buat daily apa benda semua, comfort pun best. Ini kau pula nak adjustable balik. Dia terakhir buat hari ni lah. Zik. Tolong aku, stop Zik. Aku tak boleh dah. Aku ni lah. Aku sakit lah. Sakit mata lah. Sakit mata lah. Sakit mata lah. Tak os tu. Jom kita apa, kita singgah minta observer sekejap. Kejap ke? Dalam satu jam macam tu je. Tukar ni. Kita cari yang murah-murah sikit. Yang murah-murah sikit. Aku nak tengok kau punya murah tu macam mana. Kau ni 1000 lebih. Yang mampu milik lah. Yang mampu milik. Okay, alright. Yes, Auk. Kita dah sampai ke Mr. Absorber. Yes, betul sih. Betul sih. Kita dah sampai. Tapi awal lah sangat. Yes, kita kan sedia seawal sih. Kita kan sedia seawal. Aduh, awal sangat lah pula. Baru nak cuci mata. Tak, kau ni semangat sangat tu sih. Aku dah kata. Guys, Auk sebenarnya kata dengan Zik apa tau. Zik, kita datang dalam pukul 12 macam tu. Ini dia ajak aku. Kau tengok ah. 10 weh. Memang kedai tak buka lagi dah, beb. Zik. Dia awal-awal pagi. Okey. Kita bagilah dia apa ni, pecah telur. Pecah telur. Pecah telur, lepas tu mana tahu dia dapat yang benda-benda yang hot in the oven. Oh, dia dah oven ah. Wow, kau ah. Habibi. Welcome to Mr. Absorber, Habibi. Alright, jadi kita tunggu Mr. Absorber buka, nanti saya akan tunjukkan korang. Apa yang kita akan pilih? Apa yang Zik akan pilih? Kita tengoklah nanti dalam. Akan pergi ke belakang Mr. Absorber. Zik masuk kedai je, lepas tu dia punya customer service cakap kat Zik, "Oh, saya dah tahu dah bang, bang nak pakai jenis macam mana." Lepas tu awak pun gitu nampak garu kepala. Apa yang Zik nak ambil ni sebenarnya? Tapi tak apa guys, nanti Zik akan kat belakang, lepas tu nanti Zik akan ceritakan apa yang Zik ambil dan Zik akan ceritakan semualah untuk korang. Dan nanti Zik akan juga reviewkan kepada korang tentang dia punya cornering test, tentang dia punya rebound, dia punya full load macam mana benda semua, dan dia punya berapa jari depan dan belakang. Jadi semua Zik akan ceritakan kepada korang. Jangan risau. Ini adalah adjustable yang diambil, iaitu Hilo Soft Hard Body Sheet daripada Pro Expert guys. Alright, jadi untuk yang ni, detail yang dia akan ceritakan adalah okay, yang ini adalah dia punya kotak dia, dan ini adalah apa yang korang akan dapat. Okay, first ini dia punya adjustable depan, lepas tu ini adalah dia punya body sheet untuk adjustable linkage dia. Lepas tu belakang dia spring ni asing dia ada dua dekat Mr. Absorber ni. Pro Expert ada dua, satu Hilo Soft Hard Body Shift, lagi satu Hilo Body Shift sahaja. Hilo Body Shift ni dia sekali, kiranya belakang dia tak separate, dia tak asing, dia sekali dengan absorber tu dengan spring.
Kalau yang Silo soft hard body shift, dia asing guys. Jadi kalau korang tengok kat sini, spring depan dia adalah 4K eh, dia punya rate dia. Okay, kalau korang boleh tengok sini 4K, dan belakang dia adalah 3.5K guys. Jadi yang ni memang dia punya spring dia memang bagi Zik dia lembut lah. Adjustable daripada Pro Expert ni dibagi sekali yang ni untuk korang adjust sendiri guys. Yang ni yang best ni. Harga guys, harga. Okay, untuk harga dekat Mr. Absorber ni, harga dia RM1,840. Jadi kalau termasuk campur dengan alignment dan semua benda, RM2,000 lebih lah. RM2,100 macam tu lah. Yang tu korang boleh, korang boleh pergi ke Mr. Absorber dan tanya. Tapi yang ni memang Zik bukan sponsor eh guys, Zik beli untuk reviewkan kepada korang, untuk Zik reviewkan adjustable high low soft hard body shift untuk yang mahir yang boleh dengar dia punya harga dia. So Zik nak testkan kepada korang, nak tengok macam mana dia punya pergi dia. Ok, lagi satu guys, Zik terlupa, yang ni adalah 32 step, dan dia punya dalam dia adalah twin tube guys. Ok, jadi itu adalah detail segala yang korang perlu tahu dan yang Zik dah ceritakan kepada korang tentang Pro Expert Adjust. Terima kasih kepada Mr. Absorber telah settlekan Zik punya ni. Nanti Zik akan, kita akan review dia punya ni sedap ke tak. Nanti Zik akan reviewkan kepada korang semua benda. Kita dah siap pasang. Zik nak reviewkan kepada korang first kali adalah dia punya gap untuk depan dan juga belakang yang telah disetapkan oleh Mr. Absorber. Kita akan buat test untuk setiap-setiap benda, iaitu cornering, bouncing dan rebound, comfort dia macam mana, dan itulah tiga benda yang Zik akan reviewkan kepada korang. Jadi kita akan pergi ke gap dahulu guys. Gap yang kat depan Zik buat iaitu 1.5 jari. Kalau korang tengok, lagi satu tak dapat masuk lah. Jadi ini adalah setup, Zik cakap setup yang selamat, dan juga kalau kita buat full comfort mungkin tak selamat lah. Jadi kalau korang tengok kat belakang pula, okay, kat belakang Zik buat 2 jari. Okay, yang ini adalah setup ni lah. Jadi kalau korang yang macam rasa nak main fitment yang cantik, korang boleh buat belakang mungkin 1.5 jari, depan 1 jari pun boleh juga. Tapi korang kena naikkan kepada keras, sebabnya bouncing tu dia takkan kena lah dekat sini. Jadi yang macam Zik pakai ni adalah untuk buat setup sedang-sedang. Dan nanti Zik pun akan test comfort apa semua. Kita nak tengok dengan setup ni boleh ke tak okey dengan semua benda yang Zik akan review lah. Kalau korang tengok, Zik tak duduk lagi dalam kereta. Ini adalah dia punya adjust gap sebelum full load lah. So bila Zik duduk, Zik punya berat 80 lebih kg. So kalau korang tengok Zik duduk. Ok, ini adalah setup sedang-sedang. Yang Zik dah buat sekarang ni adalah setup step 16 depan, 16 belakang. Ok, jadi korang boleh tengok kat sini, dia still 2 jari sikit lah. Ini adalah Zik duduk. So kalau kita nak test full load, Zik akan panggil Auk datang sini untuk duduk sebelah. Ok, jadi sekarang ni ada 2 orang dekat belakang. So kalau kita tengok kat sini, dia dah jadi 1 jari guys. Ok, jadi bagi Zik sebenarnya still ok lah untuk full load 1 jari. Ok guys, jadi ini adalah setup di mana dekat depan dengan belakang ialah 16-16, iaitu separuh dengan separuh lah, setting separuh-separuh. Ada juga yang buat depan lebih keras sikit daripada belakang, tapi disebabkan spring rate untuk depan dengan belakang ni berbeza. Depan 4K, 3.5K, belakang. So setting untuk kekerasan tu depan dengan belakang tu boleh samalah. First ni kita akan test ke cornering guys. Okay, kita akan test cornering sebab kita dah depan roundabout yang besar. So sedap kita nak test cornering. Alright, dia akan test dalam 60 lah. Okey, itu adalah cornering dalam 60 ke 70 guys. Jadi Auk, rasa dia macam mana Auk? Dia rasa lembut tapi dia stiff. Macam mana aku nak cakap kan? Dia di dalam kelembutan ada kekerasan dia sedikit. Dia tak adalah terlalu lembut macam spring standard. Memang kita akan rasa membuaikan sikit kan. Jadi cornering dia sedap.
betul. Ah, tetapi bagi Zik, kalau nak masuk Sepang tu tak cukup lah. Wah. Ah, okay, jadi kita akan pergi ke test yang kedua, iaitu kita test rebound dan bouncing. So ni Zik punya jalan ni agak beralun juga. Ah, so kat sini kita ada nampak eh, kita ada bumper. So kita tengok dia punya ni. Auk dia, dia jumpa bumper dia. Ah, dia macam betul tu. Tapi sebenarnya adjustable dia tak ada hal, guys. Ah, adjustable ni okey je. Okey, jadi apa rasanya bila kita langgar bumper tadi, Auk? Okey, bila langgar bumper macam Auk memang Auk akan rasa suspend tau. Tapi macam kereta Zik ni dia lain tau, guys. Ini bumper yang agak tinggi ya, guys. Betul. Tengok boleh nampak ni. Ui. Lepas eh. Nice. Dia tak ada rasa macam Melantun sangat, yes. Okay, yang ketiga ni saya nak ceritakan kepada korang, sesuai tak untuk daily ataupun untuk orang yang berkeluarga. Okay, untuk bagi Zik, orang yang berkeluarga yang ada newborn, dia tak berapa sesuai untuk setup ni lah bagi Zik. Ini jujur je kepada korang. Tetapi masih sesuai untuk daily yang macam kita duduk dengan isteri, duduk dengan anak-anak yang dah besar sikit lah. Contoh macam 5 tahun, 6 tahun, still okay, Zik boleh terima. Isteri Zik pun duduk dengan setup ni pun dia boleh terima. Dengan anak Zik yang sekarang dah umur 1 tahun lebih, still boleh terima lah, tak ada apa-apa yang komplain macam tu. Memang sesuai bagi Zik. Dia rasa sedap lah. Memang Zik cakap kalau Zik akan pilih setup, Zik pun pilih yang ni je. Sebabnya kita nak elak daripada belakang sangat. Sebabnya Zik punya rim pun dah 17 inci, belakang pun dah 8 inci. Jadi Zik nak elakkan benda tu daripada sangat, kenalah setup macam ni. Jadi awak macam mana, awak rasa macam mana bila kita bawa laju daily macam ni kan, bawa macam ni kan, adakah dia stable atau tak? Okay, jujur awak cakap dia memang stable. Lepas tu kalau buat daily pun bagi awak memang sangat sesuai lah. Dia tak terlalu keras tau Zik. Tapi itulah dengan setup yang sekarang ni, macam Zik kata kena dengan Zik kan. Okay, sebenarnya kita ni macam jiwa kita macam sama tu Zik. Awak pun sebenarnya tak suka terlalu macam melantun-lantun sangat pun, jadi tak selesa kan. Macam ni memang just nice je dia punya setup dia. Dengan spring rate dia, bagi awak, orang kata adjustable ni susah nak dapat, lebih kurang macam spring standard kan. Tapi jawapannya sebenarnya saya nak kata tidak tu, macam senang kata inilah adjustable yang orang kata lebih kurang macam standard. Tak dapat 100% tapi lebih kurang macam standard. Kalau dah cakap kita compare dengan standard, dia rasa dalam 20% lah. Yes, betul. Dia keras dia 20%. Betul. Korang tengok kat sini, kita ada bersama kita orang kat belakang ni. Yang ni adalah orang awam, guys. Zik culik jap. Tak ada lah. Orang yang Zik kenal juga. Okay, yang ni kalau korang tengok kat depan ni, kita dah ada bumper. Okay, ini adalah test untuk full load, kena ke tak. Tapi Zik bawa slow lah. Okay, still tak ada kena apa-apa. Belakang ada dengar apa-apa tak? Sangat? Tak ada. Okay, cun. So full load Zik bagi belakang memang bukan saiz kecil, guys. boleh tahan berat, guys. Jadi ini adalah test untuk kita bumping pula, bumping tinggi juga. Awak muka dah cuak dah. Okey. So okey lagi eh. So nanti Zik akan test yang laju sikit. Yang tadi tu betul-betul slow. Okey, untuk belakang lepas full load dia akan jadi satu jari, guys. Sebabnya berat. Tengok berat juga kan kat belakang berapa berat. Jadi yang ni kita tengok pula bumping dekat depan ni dengan laju sikit. Okay, yang ni bukan slow eh, guys. Ini laju sikit, tak ada laju sangat. Ini okay. Ini dah laju kira bagi Zik 40% lah. Dan ini adalah Zik bawa pun tak ada slow sangat. Contohnya 80 km. Belakang selesa tak? Nak tanya. Selesa. Selesa eh, tak melantun eh? Tak ada. Itu jawapan jujur eh. Zik tak ada bayar apa eh diorang. Alright, ini adalah lagi satu. Nampak. Still okay. Auk muka betul-betul muka cuak tu. Ya, takut. Jadi macam ni pun nampak ada bumping pun still okay, guys. So full load ni masih boleh, tapi korang kena jaga-jagalah. Kalau betul-betul korang nak lenjan, memang kena buat belakang tu lagi kuat. Jadi itu adalah test untuk extra, iaitu full load, guys. Ini disclaimer eh, Zik nak cerita, sebab takut tiba-tiba ada yang nak pakai macam rim Zik 18 pula,
Gila kau 18 17 inci ET35. Okey, jadi kalau korang nak tahu, Zip pakai memang rim 17 inci ET35, tapi okey, Zip ada roll fender kat belakang. Lepas tu tabung tengah dekat besi tu, besi tabung tengah tu Zip dah cabut. Sebab tu dia punya risiko untuk sagat tu kurang, memang banyak kurang sebabnya besi bawah dah tak ada. Lepas tu dengan rim dekat belakang tak kena sagat sebabnya Zip dah roll fender. Jadi kalau korang yang nak selamat, untuk kalau macam nak pakai rim 17, Zip suggestkan untuk korang ambil yang 7JJ ataupun 7.5JJ max ET38 ataupun ET40 guys. Kalau macam yang rim 16 pun lebih kurang ET38, ET40, lepas tu 7.5JJ ataupun 7JJ. 8JJ ni untuk Myvi dia agak lebar dan memang korang kena buat roll fender dan pakai adjustable lah. Okey. Itu adalah semua yang korang perlu tahu yang Zik dah review. Zik dah bagi tahu detail-detail semua, tapi Zik akan bagi tahu balik detail kepada korang. Alright, jadi untuk adjustable ni, iaitu adjustable high low soft hard body shift 32 step Pro Expert daripada Mr. Absorber. Ada 1 tahun warranty guys, jangan risau, dia ada bagi kad 1 tahun warranty kalau jadi apa-apa dekat adjustable korang. Harga dia RM1,840, tak termasuk pasang lah. Jadi itu adalah harga barang saja. Jadi kalau korang sesiapa yang nak dapatkan adjustable Pro Expert high low soft hard body shift ni, korang boleh pergi ke Mr. Absorber di Bangi guys. Dan terima kasih kepada Mr. Absorber untuk pemasangan ini. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Modify itu pasti guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum dan ciao.